Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk wilayah Busan dan sekitarnya. Baru saja pulang kerja. Kita hitung berat badan. Wah, 70 kilo. Ini kilonya. Dan saya sedikit menginformasikan tentang tanda-tanda datangnya musim semi. Sekarang musim salju udah berakhir, udah nggak dingin. Ini dia tanda-tandanya. Nah, ini dia. Ini namanya bunga sakura. Yang terkenal di Jepang malahan. Negeri sakura. Padahal di Korea juga banyak. Ini tanda-tandanya. Awal musim semi pasti tumbuh bunga sakura. Nih. Wah, udah layu. Layu, layu, layu. Jadi tanda-tandanya si pohon ini mengeluarkan bunga dahulu. Setelah habis bunganya rontok, baru tumbuh daun. Biasanya kan kalau di kita di ujung-ujung seperti ini. Ujung seperti ini baru keluar bunga. Di sini, di pohon-pohonnya pun gitu. Keluar bunga nih. Di batang-batangnya keluar bunga. Jadi nunggu rontok dulu bunganya, baru nanti keluar daun. Keluar daun-daunan. Bagus ini, tapi malah dipangkas. Nah, ini juga nih. Merah-merah. Gak kelihatan ya? Kelihatan-kelihatan. Nah, ini dia salah satu tanda-tanda musim semi akan datang. Dan musim dingin telah berakhir. Pokoknya bunga-bunga pada keluar. Nih. Nih. Bunga semua. Nanti baru daun. Ini enggak ada daunnya nih. Kalau ini nggak ada bunganya, kering kerontang ini. Tapi ini masih hidup, walaupun kering begini kelihatannya. Nanti ada daunnya lagi. Begini suasananya. Lokasi pabrik sepi. Nah ini merah-merah nih. Wah, nggak kelihatan ya. Nah. Bagus sepanjang jalan nih, tanami pohon kayak gitu. Oke. Hari Minggu tetap kerja. Sebenarnya di tempat kita juga ada musim semi. Dikala seseorang merasakan jatuh cinta, pasti berbunga-bunga. Apalagi kalau kita chat terus dibalas chatnya sama si dia. Wah, bunganya banyak sekali. Tapi yang nggak dibalas juga tetap tumbuh bunga. Tapi bunga bangke. Ini bunga lagi nih. Banyak. Belum keluar daun tapi bunga semua. Wah. Udah. Segitu aja. Tanda-tanda musim seminya.
Saatnya mandi. Biar hati berbunga-bunga. Saatnya istirahat, geletak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pelanggaran. Ini barbel nganggur, barbel. Kacau ini. Ayo, semangat, semangat, semangat. Soal anak pit, mas. Udah, terima kasih.